bersama saya Adef Channel. Oke guys, di video kali ini gue akan rekaman lagi itu main game Need for Speed Most Wanted 2005. Oke guys, di video kali ini gue akan bilang waktu ini tuh gue cek beberapa komentar gue yang di YouTube, ada yang request video, ada yang request video guys, katanya gue disuruh buat tutorial itu cara dapatkan semua mobil di game ini Need for Speed Most Wanted ini guys ya. Oke guys, sebelum kita mulai, ini dia guys request, ini dia guys komentarnya guys ya. Bagaimana caranya buat mendapatkan mobil di Need for Speed Most Wanted. Oke guys, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu bagaimana caranya guys. Mungkin di sini gue akan ngasih trik lagi bagi yang teman-teman yang belum tahu. Oke guys, biar tidak lama, mari kita langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Oke guys, sekarang gue sudah berada di gamenya guys. Kita langsung saja buat ke videonya guys ya. Gue langsung saja start di sini ya. Mungkin gue sini itu ada simpanan guys, yang sini sudah max, yang ini gue pakai episode duel mode, yang sini gue pakai tutorial. Ya mungkin gue akan tunjukin kalian tuh DPC dulu guys ya, mobil-mobil gue guys ya. Gue bakal tahu kalian buat cara nampaknya ini guys ya. Ini duel mode gue yang buat waktu ini gue bakal siapin tuh buat di episode 4 guys. Ini mungkin video ini belum gue upload guys ya, mungkin gue upload setelah gue upload tutorial cara nampaknya mobil ini guys ya. Oke guys, kita langsung aja dari pertama guys. Ini ada Colbert, memang kita beli. Inilah Blacklist nomor 14 guys. Ini mobil Blacklist 14, Blacklist 15, Blacklist 11, Blacklist 13, Blacklist 8, Blacklist 12 ya, Blacklist 9, Blacklist 10. Ini mobil Lotus setelah gue beli sendiri. Blacklist 7, Blacklist 3, Blacklist 4, Blacklist 6, Blacklist 5. Ini mobil gue beli sendiri. Dan Blacklist 2. Jadi kita kurang lagi satu tuh mobil BMW M3 GTR guys ya. Dan BMW M3 GTR tuh kita tinggal lawan Nexirazo guys ya. Ya mungkin itu dia guys. Mungkin gue akan kasih tahu caranya buat mendapatkan semua cara menggunakan mobil di Most Wanted ini guys ya. Oke, mungkin gue langsung aja ke video tutorialnya guys ya. Kemarin itu gue sudah gue siapin yang adik ini guys. Nah gue itu baru clearnya komplit 2% guys. Mungkin dari kita harus, sebelum kita buat mendapatkan mobil raja, kita harus ngalahin dulu rajanya guys. Oke guys, sebelum gue ke tutorialnya, mari kita kalahin dulu nih rajanya guys ya. Mari teman-teman nonton ya. Gue harap kalian tuh sabar buat nungguin ya guys. Mungkin gue harus kalahin dulu guys ya. Lalu itu baru kita bisa buat tutorialnya. Oke, kita tonton dulu nih. Seperti saja kalau gue tuh main game, pasti gue harus nonton tayangannya di video-video sebelumnya. Mungkin waktu menurut gue sih nih, terus itu videonya biar sedikit gampang gitu ya, menurut itu gampang videonya gitu. Makanya gue bikin oke guys, mungkin raja gue juga toksik di server toksik parah banget ya, jadi kita tunggu lebih lama lagi ya. Gue aja gue nanti coba langsung kita pakai resistance standar ya biar aman. Ini sudah gue upload guys, sudah gue rilis duel mode di episode 3 itu gue itu pakai callback guys. Di duel mode gue di episode 2 gue pakai callback. Episode 4 nya mungkin gue pakai Lamborghini Calado ya.
kalau untuk duel mode Resident Evil 5 mungkin gue bakal nggak tahu sih gue akan mungkin di apa. Jika kalian penasaran apa yang gue sebut duel mode tuh, silakan kalian tuh cek di deskripsi guys, gue akan taruh link di deskripsi ya, link duel mode nya. Gue sudah siapin playlist ini, tinggal kalian tonton saja. Jadi kita fokus lagi buat balapan ini. Dan kita langsung bisa buat tutorialnya. Kita lagi pulang ke sana. Isi Sony ini cepat juga di belakang. Jadi gue itu sih sebenarnya harus istirahat ya. Jadi kita tunggu restarter yang satu parah banget, jadi ini lebih lama gitu. Mungkin bukan gue usaha buat cepat buat ngalahin Indonesia, makanya itu gue usahain ke drop sih. Jadi gue usahain ke drop sih. Dan ekstra super setiati. Nah, kita juga udah dikasih kesempatan guys, tuh suaminya itu dia tuh kecelakaan bahkan. Jadi kita tuh bisa menunjukkan speed kita lebih maksimal lagi deh, dan lebih cepat ya. Wah, kasihnya apa itu guys ya? Dia tuh malah ngebut di sana, dia tuh kayaknya sengaja warna belakang kita guys ya. Sony itu tetap di belakang kita saja guys. Ini yang bikin Sony itu lebih cepat sih. Tetap aja kita menang gitu aja gitu. Gue ketok video tuh setiati ini. Setiati itu hasilnya setiati. Sampai kita ambil proxy. Sampai kita tuh merestart buat alat proxy. Jadi kita berhasil ya buat di pertama gitu ya. Oke, mohon maaf kalau rekaman muka gue, facecam gue kalau gelap, mungkin di sini cuaca di rumah gue itu sedang mendung guys ya. Gue sini juga pakai lampu juga masih gelap. Itu juga sih alasan gue kalau jarang buat facecam. Soalnya gue itu main game itu sebenarnya bukan dari malam-malam. Bagaimana kita ketok sih di balapan terakhir di depan kita cepat motor Korea ya. Tinggi itu resmi harus kita ekstra hati-hati dan tidak banyak maju. Gue itu mainnya di PC guys. Makanya gue itu gak pakai control stick, gue itu mainnya di PC. Ya video-video ini. Wow.
Waduh, kalah gue guys. Elah, kalah kita guys. Ya elah, aku menang guys. Sorry, saya stop. Kita tuh ada, kita kalau tempatnya mobil aja kita duduk di sini guys. Oke, guys, mulai dari sini guys ya cara buat contohin buat tempat aja guys. Jadi jika kalian ingin dapatkan mobil yang Sony itu, kalian tuh harus dapatkan tanda mobil guys. Jadi tanda mobil itu ada di antara tanya ini guys. Jadi jika kalian ingin dapatkan mobil, silakan kalian tuh pilih antara tiga ini guys ya. Antara tiga ini guys ya. Jika kalian ingin dapatkan mobil aja, silakan kalian tuh harus cari di antara tiga. Nah, tiga pilihan ini kita kan dikasih dua pilihan tuh, ada tiga tanya, ada tiga tanda tanya. Biasanya sih mobilnya kita coba dulu guys ya. Itu aja kita dapat ya. Kita tuh dapat yang roaming dua kali ya. Oke, kita coba dulu guys ya. Oke, ini isinya duit ya guys ya. Ini duit. Jadi kita masih punya satu kesempatan buat memanfaatkan mobil guys ya. Ya, kita dapatkan mobil guys. Jadi itu guys ya. Jika kalian ingin dapatkan mobil, silakan harus kalian harus mendapatkan tanda seperti ini guys. Tanda seperti ini ya. Kita kalian harus mendapatkan tanda mobil seperti ini. Guys, gue langsung saja continue guys. Jika kalian tidak percaya, gue langsung saja praktek ini guys. Jika kalian tidak percaya ke mobil, gue langsung saja praktek ini guys. Gue tunjukin mobilnya. Jika sudah ada lambang mobil seperti itu, jadi sudah selesai. Mungkin di sini sudah lama ya, kita tonton lagi. Tiga sekali. Gadget blacklist 14 ya. Jadi mungkin kita langsung ke zoom ke Karil gitu ya. Kita cek. Ya kita ada dua polisi dan itu dia guys, dan ini dia adalah mobil Sony guys yang blacklist 15 guys, ini dia guys, kita langsung bisa pakai guys. Seperti itu ya guys ya. Ya kita langsung pakai guys. Ya guys, jadi video itu guys caranya buat mendapatkan mobil di Need for Speed Most Wanted guys ya. Jika kalian ingin mendapatkan mobil, jadi silakan kalian tuh harus mendapatkan tanda lambang mobil seperti itu guys ya. Guys, mungkin itu saja videonya di saya di channel cara buat mendapatkan mobil di Need for Speed Most Wanted. Jadi cara gue tuh mendapat semua mobil itu caranya seperti itu guys. Kalian tuh harus tepat pilihan, kalian harus tepat ya, harus ada tanda lambang mobil guys. Oke guys, kita balik lagi guys ya. Mungkin tadi itu caranya yang berhasil ya. Sekarang gue bakal ngasih tahu jika kalian tuh gagal guys. Jika kalian tuh gak mendapatkan mobil guys ya. Oke guys ya, mungkin itu tadi biarpun toxic, tapi gue tuh langsung dapat mobilnya guys ya. Gue bakal hari ini bakal ngasih tahu jika kalian tuh tidak mendapatkan mobil, lakukan cara ini guys ya. Ini gue kasih tahu ini yang tidak dapatkan mobil guys, cara buat yang kalau kali percoba. Biasanya kan kalau kalian itu main tuh gak bakalan langsung dapat, biasanya bisa dapat bisa tidak kan segitu guys. Jadi nanti gue bakalan coba jika kalian tidak, jika gagal guys ya. Jadi gue itu sudah gue ulang kembali guys ya. Ya jadi kan yang lihat gue itu sudah kalahin si Sony-nya. Nah guys, lebih jelasnya lagi seperti ini ya penjelasannya guys ya. Nah misalnya nih kalian tuh kan milih mobil, biasanya kalau tidak dapat mobilnya silakan kalian tuh lakukan cara gue yang di sini. Oke guys ya, gue mungkin di sini balapnya bakal gue skip guys ya biar tidak lama.
biar tidak toksik kayak tadi lagi gitu, biar tidak terlalu lama guys videonya guys ya. Oke guys, mungkin video yang balap ini gue pekan skip guys ya. Astagfirullah. Oke guys, sekarang gue sudah menang lagi guys. Sekarang kita akan melakukan pemilihan mobil lagi guys. Oke, kita langsung aja ke sini. Nah, kita sudah dapatkan warna lagi mereknya ya. Oke guys, pertama mungkin gue bakalan pakai ini satu guys ya. Ini yang gagal guys ya. Gue gak tahu sih, semoga aja gue ini gak dapat lamangan mobil guys ya. Itu lamangannya S. Nah, oke guys, mungkin jika lamangnya seperti ini guys ya. Nah, seperti ini kan gak ada lamang mobilnya guys. Ini kan gak ada lamang mobilnya. Guys, ini kan gak ada lamang mobilnya kan. Jika sudah tidak ada lamang mobil, jadi kalian tuh gak bakalan dapat mobil guys. Jadi, saran gue silahkan lakukan triknya seperti ini. Jika kalian tuh mainnya di PS, silahkan kalian lakukan cara ini guys. Gue tuh tunggu ya. Guys, jika kalian tuh melukannya di PS, silahkan kalian lakukan cara ini guys ya. Nah, anggap ini kan PS2 nih guys. Ini PS2. Nah, jika kalian tuh gak dapat lamang mobil, silahkan kalian tuh bisa reset ya. Kalian bisa reset ya. Kalian reset, artinya reset itu silakan kalian ulang dari awal lagi guys. Jadi silakan kalian tuh ulang lagi dari awal, dari awal game. Kalian tuh tidak akan ngulang dari, kalau jika kalian sudah save tuh mungkin kalian tuh bakal ngulang dari lawan Sony nya guys. Jadi kalian tuh bakal ngulang buat lawan Sony lagi guys. Kalau gue main di PC tuh gue harus melakukan ALT F4 guys. Biasanya makanya kalau gue itu kan, kalian lihat tuh kan mobil gue tuh di awal video kan semuanya gue dapat. Jadi jika gue dapat mobil itu, gue melakukan ALT F4 guys. Jadi gue tuh ulang lagi gamenya dari awal guys. Gue ulang lagi. Oke guys ya, mungkin seperti itu sih guys ya yang bisa gue jelasin guys ya. Guys ya, mungkin seperti itu sih yang bisa gue bilang saya dia bisa. Oke guys, untuk lebih jelasnya lagi mungkin gue akan LT4 guys ya. Oke, anggap aja gue ini gak dapat mobilnya guys, gue LT4. Nah itu gue suka garap LT4, dadah gamenya udah keluar sendiri ya, udah kita paksa berhenti. Atau di PS, kalau kalian tuh main di PlayStation juga seperti itu guys, jika kalian reset, jika kalian berhenti yang hijau ini kan reset gitu, biasanya kedua. Jika kalian juga matiin langsung, jadi biasanya ini kan ada pematiin langsung guys. And in power sini dan otomatis PS nya mati juga, dan silakan kalian tuh mengulang lagi gamenya dari awal gitu guys. Jadi silakan kalian tuh buka lagi gamenya. Mungkin gue bakalan praktek ini guys, mungkin gue bakalan praktek ini ya. Jadi gue bakalan buka lagi gamenya. Jadi itu kan gue sudah ALT4 tuh. Nah sekarang gue buka lagi gamenya. Nah, jadi jika tuh silakan kalian balik lawan lagi blacklist. Nah, jika kalian tuh melakukan itu, silakan kalian tuh lawan lagi guys. Ya, resikonya kalian harus mulang lawan lagi rajanya jika kalian tidak mendapatkan mobil raja guys. Mungkin itu sih yang bisa gue jelasin ya guys, cara gue buat mendapatkan semua mobil di blacklist aja guys. Ya, misalnya kalian tuh lawan rajanya, menurut gue sih ya lumayan susah sih buat lawan rajanya, juga lumayan lama guys ya. Gue rasa tuh kalian tuh bakalan susah buat nempat mobil dari blacklist 5 sampai ke 2 guys. Soalnya balapnya itu lama dan lintasnya juga panjang-panjang gitu dan susah. Jadi susah gue sarannya usahain di blacklist, jadi blacklist 5 sampai 2 silakan kalian tuh harus tepat pilihan guys, supaya tidak melakukan ALT 4 atau reset PS nya kalian. So matiin PS nya dan main lagi ya, restart gitu. Oke saya semoga saja kalian tuh bisa mengerti yang apa gue jelasin. Semoga aja kalian tuh mengerti apa yang gue jelasin untuk mendapatkan mobil raja di blacklist, untuk mendapatkan mobil raja di Forbidden Most Wanted guys. Oke, maaf mungkin kalau suara gue kurang jelas dan kurang mudah dipahami ya. Gue juga tidak terlalu pandai berbicara, makanya gue jelasin sebisanya gue. Semoga aja kalian tuh bisa mengerti apa yang gue bilang. Oke, mungkin itu saja videonya dari saya di channel. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat buat mencari semua mobil raja.